Sahabat Yuk Ngaji, ketika seseorang mengkaji pemikiran-pemikiran Islam, maka dia akan menjadi orang yang ideologis. Apa yang dimaksud dengan orang ideologis? Orang yang ideologis adalah mereka berjalan dalam koridor yang tertentu, dalam kerangka yang tertentu, dan mereka memiliki semangat dan energi yang tidak habis-habis untuk memperjuangkan yang mereka miliki, ide yang mereka emban. Itulah Islam. Islam, ketika memutajasad di dalam diri seseorang, maka dia akan menjadi sebuah koridor, sebuah kerangka, layaknya sebuah kereta api yang berjalan di atas rel yang tidak akan mungkin berubah dan melenceng dari relnya. Dan layaknya kereta api yang dia memiliki gerbong yang menarik atau mendorongnya yang menjadi energi yang tidak habis-habis. Itulah orang yang memperjuangkan Islam, pemikiran yang terinstal pada diri seseorang. Dan itu yang coba kita tuangkan dalam buku Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.